keanggunan Dian Sastrowardoyo membuatnya dinobatkan sebagai artis Indonesia yang paling banyak digemari. Dengan sosok dan penampilannya, sepertinya pas jika Molto menjadikan pemain Ada Apa Dengan Cinta ini sebagai brand ambassador. Sebagai wanita karir dan juga ibu rumah tangga, Dian punya aktivitas segudang. Di sisi lain, ia pun dituntut untuk selalu tampil sempurna dan percaya diri. Selain faktor busana, keharuman tubuh juga menunjang seseorang tampil mempesona. Dalam hal ini, Dian selalu mempercayakan keharuman tubuhnya pada beberapa merek parfum ternama. Namun, kebiasaan itu perlahan mulai jarang dilakukan Dian. Penyebabnya, apalagi jika bukan karena Molto yang sekarang hadir dengan wewangian yang semakin mewah. Lumayan, karena kan Molto kan aku dari dulu tuh pakai Molto karena memang yang harumnya paling tahan lama itu hanya Molto. Jadi aku senang banget aku selama ini menggunakan Molto tuh sekarang dipercaya menjadi brand ambassadornya. Jadi mungkin sebagai pengguna Molto tuh sekarang dijadikan brand ambassadornya, aku senang banget dan bersyukur banget. Bagi Dian Sastrowardoyo, kurang lengkap rasanya jika berbusana namun tak memancarkan aroma memikat ke orang-orang di sekitarnya. Sebelum memakai Molto, Dian mengaku menyemprotkan parfum pagi dan sore. Namun kini, dengan Molto, sepadat apapun aktivitasnya, keharuman Dian Sastrowardoyo bertahan sepanjang hari. Kalau buat aku, kalau misalnya kita pakai baju kan pasti tiap hari ganti-ganti dong. Kayaknya nggak lengkap kalau kita udah pakai baju keren-keren tapi nggak pakai harum atau nggak pakai parfum gitu. Nah, jadi selain aku biasanya selalu pakai parfum untuk melengkapi penampilan sih sebenarnya kalau aku. Dengan adanya Molto, pakaian dan penampilan aku jadi tetap wangi juga walaupun aku nggak harus selalu semprotin parfum lagi di sore hari gitu. Karena sekarang Molto tuh teknologinya tuh keren banget, jadi walaupun kita hanya pakai baju yang sudah kena Molto aja, dengan beraktivitas yang aktif, dengan gesekan sedikit saja, harumnya tuh sudah bisa terasa lagi sampai sepanjang hari bahkan.